0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Bagaimana caranya mengatasi mesin cuci Samsung nih? Mesin cuci Samsung ini pada saat dinyalakan dia error DE. Oke, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Neto. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi mesin cuci Samsung nih. Nah. Colokin, Bang. Mesin cuci Samsung ini pada saat dinyalakan dia error DE. Error DE. Apa yang harus dilakukan? Perhatikan baik-baik. Power, spin, start. Nah, nih. Lihat, Neng. Nih. Lebih dekat boleh? Error DE ya. Apa yang harus dilakukan kalau seperti itu? Perhatikan baik-baik. Buka di sini, Men ya. Ini untuk merek mesin cuci Samsung. Nah. Buka di sini satu jeder. Ah, oke. Okay. Yang kedua, Bang. Buka jeder. Nah, buka seperti ini. Nah. Buka seperti ini. Kemudian buka nih. Nah, buka. Masukkan jempol satu di sini. Telunjuk satu di sini, telunjuk dua di sini, kemudian tarik. Nah, sini. Pertama kali teman-teman fokuskan sini. Anda pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus. Kalau ketemu dengan kabel yang putus, Anda sambung lagi seperti semula. Intinya nggak boleh ada kabel yang putus. Di area sini nih, ya. Dapat? Poin kedua Anda kesini nih. Ini dibuka nih. Nah, ini dibuka seperti ini. Di sini ada karet satu, dapat? Dapat. Ada karet satu sini, jeder. Buka ke kiri ya, atau berlawanan arah jarum jam. Ini pakai obeng kembang. Kemudian masukkan telunjuk satu di sini, telunjuk dua di sini, tarik ke belakang. Masuk, masuk, tarik ke belakang. Nah, tarik. Nah, ini juga jangan sampai luput nih, ya. Anda cek juga perkabelan di sini nih. Anda harus pastikan, nah. Tidak boleh satupun ada kabel yang putus. Nggak boleh satupun ketemu dengan kabel yang putus. Kalau ketemu dengan kabel yang putus, Anda sambung lagi seperti... Seperti apa nih? Seperti semula. Nah. Kemudian kita buka seperti ini, jeder. Nah. Nih. Lihat nggak ada jamur? Iya, banyak. Jamur 1, jamur 2, jamur 3, jamur 4. Banyak jamur. Jamur ini bukannya dimasak, tapi ini jamur-jamur karena kena air ini. Nah, ini cek perkabelan ini teman-teman. Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus. Kalau ketemu dan kabel yang putus, Anda sambung lagi seperti semula. Kalau bagaimana Mas Andi, kalau misalnya tidak ada perkabelan yang putus, kalau tidak ada perkabelan yang putus, teman-teman fokus sini nih. Di sini teman-teman ada dua kabel nih. Oren sama biru atau hijau nih. Oren sama biru atau hijau, kelihatan gak nih? Nah, ini teman-teman, oranye sama hijau ini Anda bakar. Nih. Nih, oranye sama biru muda nih. Ini kita bakar, kemudian kita gabungkan teman, ya. Kita bakar, kemudian kita gabungkan. Nah. Oke, nah. Nah, ini. Nah, kita tinggal gabungkan aja nih. Perhatikan titikin teman ya, nih soket yang dari ujung kanan ya, ujung kanan ketemu sebelahnya, ujung kanan ketemu sebelahnya. Nah, kita tinggal gabungkan seperti ini, tet. Nah, kita gabungkan aja teman-teman, tet. Nah, ya, kita gabungkan seperti ini. Kemudian apa? Kita tinggal soltem. Nah, kita tinggal solasi terus seperti ini, jeder. Kemudian apa? Kita rapikan, Neng. Kita rapikan lagi seperti semula. Apakah dia masih error DE atau tidak? Perhatikan baik-baik. Nah, oke, okay. Bongkar. Kita pasang. Kita pasang lagi seperti semula. Masangnya gampang, jeder seperti ini. Di sini ada soket satu, dapat. Nih pentil nih. Pentil satu, pentil dua ketemu pentul. Ketemu dudukannya nih, ya. Pentil satu, pentil dua ketemu dudukan ini nih. Masuk jeder. Nah, masuk. Jeder. Nah, seperti ini jeder. Kita tinggal pasang bautnya teman-teman ya. Pasang seperti semula nih. Nah, kluk. Nah. Kluk. Nah. Dapat. 1 2 3 colok jeder.
Kita pencet power. Power. Kita pencet spin. Tadi RODE ya. Coba kita pencet start. Ah. Masih RODE enggak? Nah, udah enggak ya, Neng? Udah enggak RODE, teman nih. Udah enggak RODE. Coba kita perhatikan ini si tabungnya mau muter apa kagak nih. Nah, kita perhatikan. Nah. Oke. Satu, dua, tiga, empat. Mantap, muter nih ya. Ah, no. Sudah muter, teman nih. Nah, sudah muter. Ya. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas, teman-teman. 0 rupiah, Bang. 0 rupiah, teman. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0 rupiah. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana, ini bang. Ketika jadi Google Map Andre Tatum.